Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro and Sus. Ketemu lagi di Oatmeal X. Kali ini Oatmeal X, seperti janji kemarin di video Chimori Fresh Milk Coklat, kali ini gua punya Chimori Fresh Milk Strawberry. Jadi gua nggak tahu kenapa packingnya beda ya, strawberry sama coklat kan di botol, strawberry di modelnya kayak gini deh, kardus ya. Nggak tahu packingnya beda kenapa. Yang jelas ini juga kalorinya beda. Kalau kita barcode-nya, sebelum lebih jauh ke sana, gua nggak tahu kalau apakah yang strawberry ada yang packingnya botol atau yang coklat ada yang packingnya gini, nggak tahu juga. Kalian gue cuma dikasih, dibawain, dan belum pernah lihat juga sih. Udah pernah lihat Chimori, cuman gue gak merhatiin apakah packingnya berbeda dan susunya berbeda. Tapi yang jelas ini sama-sama pasteurized milk, sama-sama fresh milk juga. Yang jelas ini ada perbedaan ya, kalau kemarin di nutrition fact di sini nih, kalau kalian lihat nutrition fact-nya, informasi gizinya, energi totalnya ini dari takaran saji 200 ml itu energinya 140 kilokalori. Tapi di MyFitnessPal itu kita lihat nih bahwa takaran saji 205 dan energinya 180. Kita anggap yang di sini yang paling benar ya, karena percuma dong kalau dia nempelin ini tapi ternyata nggak sesuai. Ya gue barcode nih ya, kalau di MyFitnessPal bisa di barcode nih, lihat ada barcode-nya. Itu gue barcode dan keluarnya segitu. Ya tapi nggak masalah. Oke, habis ini kita akan cobain bikin oatmeal, kemudian kita cobain gimana rasanya kalau diminum gitu aja. Yuk, mari kita ke dapur. Oke bro, kita sudah di dapur dan ini dia, kita takar dulu susu yang akan kita pakai sebanyak 125 ml biar pas ya. Ya, kita pakai gelas ukur dari Tupperware nih, quick shake namanya, bisa juga buat untuk shaker. Nah, kita lihat 125 ya kira-kira ya. Lalu kita masuk ke oatmeal yang akan kita pakai, seperti biasa Quaker oatmeal yang bungkusnya warna merah, 3 sendok makan saja cukup ya, seperti ini. Kemudian kita campurkan tadi 125 ml susu fresh milk strawberry dari Chimori dan kita aduk rata ya. Warnanya tidak terlalu pinky ya. Ya, kita lihat ini, langsung saja kita bawa ke microwave seperti ini. Yes, 2 menit saja kita setel. Ya, dengan keajaiban video kita sudah lihat, ini dia hasilnya. Warnanya nggak terlalu pink, jadi kayak bubble gum gitu ya. Waduh, kabut bener nih kita. Oke, Bro Sus, kita udah kembali lagi dan ready untuk mencicipi semangkok oatmeal X Chimori Fresh Milk Strawberry. Seperti gua biasa, kita remain lagi, ini kita pakai ini Chimori Fresh Milk yang rasa strawberry. Sebelum kita cobain itu, kita cobain ini. Ini sebenarnya enak diminum dingin. Ntar kapan-kapan kita bikin yang jangan yang dimasak ya. Gua lihat sih kayak ada yang di overnight gitu. Cuman menurut gua kalau di overnight tuh harus pakai layer-layer banyak gitu. Banyak bahannya, banyak bahan berarti banyak yang dikeluarin duitnya. Harus belanja dulu. Kita cobain dulu ya nih ya, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi susu Chimori ini gue liat kayaknya dia gulanya gak terlalu banyak ya, sehingga cocok lah. Dari nutrition fact-nya, dari sumber energinya juga dia nggak terlalu besar. Bisa mungkin buat diet, buat teman diet. Sebenarnya makanan diet tuh
nggak ada khusus makan buat diet, makanan semua bisa dimakan. Yang penting kalian tahu seberapa banyak makannya, porsinya di bawah porsi kalian sehari-hari. Jadi kalau misalkan waktu kalian gendut, makannya nasi padang 2 misalnya gitu ya. Ya kalau mau kurus, nasi padang 1. Gitu aja, ngurangin aja kayak gitu porsinya. Lebih gampang kan, jangan kalian sering makan Indomie, ilangin aja Indomie misalnya kayak gitu. Misalkan kalian sering makan minum apa namanya? Minuman-minuman kemasan kayak gitu, dihilangin aja. Atau kalau masih mau minum, ya setengah aja, setengah lagi simpen di kulkas. Nanti mau malam minum lagi, atau satu botol sehari aja, jangan setiap kali haus minum kayak gitu. Nah, itu yang bikin gemuk karena gulanya tinggi. Nah, kita balik lagi ke oatmeal. Sekarang udah ada oatmeal. Masih panas, kita cobain. Kalau rasanya sih sama baunya waktu gua microwave kan dia keluar tuh harumnya tuh. Harum stroberinya udah enak banget, udah kayak nyium bau es krim stroberi. Nih, mari kita coba. Nah, kalau menurut gua, ini aromanya dapet stroberinya. Cuma karena dia nggak terlalu manis, sehingga beda sama yang kemarin ya. Mungkin karena coklat kali, dia ada rasa dari coklatnya, ada rasa dari gulanya. Tapi kalau ini dia, si oatmealnya masih agak berasa, gimana ya, belum ke cover bener lah. Rasa datarnya oatmealnya masih berasa, tapi ini cukup segar, cukup apa ya, enak nih kayaknya ya. tetap enak lah rasa stroberinya nih. Dan karena kalorinya nggak begitu gede, jadi ini gue sangat recommended banget kalau yang suka stroberi ya, buat variasi kita makan oatmeal ini cocok banget. Oh ya, kalau kalian nanya, gue nggak pernah ada review jelek. Emang gue nggak nyari jelek-jelekan di sini. Emang gue cari enak apa enggak, suka apa enggak gue sama barang tersebut itu. Kalau ada beberapa produk yang emang menurut gue nggak enak, bukan secara independen ya, bukan secara misalkan produk ini, ya misalkan si ini kurang enak. Bukan ininya yang kurang enak karena dikombin sama ini gitu. Cuma kalau ininya sendiri sendiri enak sih. Tapi ini bukan gue bilang enak, ini sampel aja. Jadi ini enak kok. Cuma kalau misalkan agak sedikit lebih manis mungkin lebih oke. Tapi ya esensi dietnya nggak dapet dong. Tetap aja pengen makan manis. Enak. Mantep banget. Cuman tetap aja ada cumannya. Kalau sedikit lebih manis, stroberinya sedikit lebih strong. Ini sih udah lumayan strong sih menurut gue sih. Manis kali ya. Kalau sedikit lebih manis mungkin lebih bisa ngover oatmealnya. Hanya kalau kemarin yang coklat lebih oke lah. Karena gue juga suka coklat. Yang pertama, yang kedua mungkin karena energinya lebih besar sehingga dia rasa gulanya lebih tinggi kali ya. Gue juga belum lihat detail banget. Tapi kalau misalkan emang kalian suka stroberi, anda pengen nyobain ini, ditambah lagi stroberi buahnya, waduh itu lebih gokil lagi kayaknya tuh. Lebih gokil. Oke lah kalau gitu, Bro Yesus. Demikian Oatmeal X Fresh Milk Strawberry dari Chimori. Mudah-mudahan dapat menjadi pilihan Anda sebagai teman makan oatmeal, si Fresh Milk Chimori. Demikian video oatmeal dari gua. Maaf lightingnya agak jelek karena memang ini apa namanya, darurat. Bocah bangun, jadi gue harus mengungsi dari tempat syuting biasanya gue. Dia yang duduk di sana. Jadi
itulah kita harus menyingkir. Please di like, comment, and subscribe video-video gue, karena honestly gue butuh 1000 subscriber dan 4000 jam sebelum 20 Februari 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Tuh lihat tuh. Hah? Nongkrong di situ dia.